teman-teman, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku lagi di mana Hani? What is it here? Center of the city, ya. Yeah. The center of the city. Jadi aku itu dapat menang giveaway. Sebenarnya aku ikut juga iseng-iseng dan ini pertama kalinya aku menang. Aku sempat sih beberapa kali join giveaway di Meksiko gitu. Dan ini pertama kalinya aku menang. Jadi aku dapat free piercing. Kebetulan kan aku udah punya sebelah sini. Nah, aku mau coba piercing sebelah sini lagi. Jadi hadiahnya itu free perforation sama dua apa nih? Two perhiasan gitu. Ya, yeah, two piece of jewelry and I don't know, maybe helix. Aku pengen coba helix dan aku sebenarnya udah sampai tempatnya di belakang situ. Mana ya? Where? that one around there. Nanti kita mudah-mudahan bisa di videoin di dalam, jadi kita bisa lihat prosesnya bagaimana. Let's do this. It will be painful. She's used to that. She has several on the other side. Tiene muchos del otro lado. Ya sabe cómo hacer. Okay. So,
So yeah guys, aku baru aja sampai rumah. Don't pay attention with my messy hair. Aku capek banget di luar, lumayan panas. Jadi tadi aku buat perforation di telinga sebelah kiri, tindik helix. Dan tadi itu as you can see, aku pakai gun, tindiknya pakai tembakan gitu. Beda sama yang ini aku pakai jarum. Dan di sini tuh mostly tindikan telinga tuh semua pakai alat ya, jarang ada yang pakai jarum gitu. Kalau ditanya sakitnya ini sama ini, sakitnya sama menurut aku ya. You know, setiap orang kan beda-beda untuk level menahan sakitnya gitu ya. Buat aku sih sama aja pakai gun atau pakai jarum. Cuma kalau pakai gun itu dia proses tindiknya lebih cepat daripada yang pakai jarum. Gitu. Dan dengar-dengar katanya kalau pakai gun itu healingnya akan lebih lama. Cuma I don't know. Lihat nanti aja gitu. Dan aku juga tadi ambil hadiah giveaway. Tada. Ini lucu banget. Aku ngelihat pertama kali ngelihat boxnya itu, wow. Ini girly banget gitu loh, pink-pink. And I like it so much. Aku suka boxnya pink itu. Dan aku mau unboxing apa yang aku dapat giveaway. Tada, ini boxnya lucu banget guys. Boxnya aja pink. What's inside? Oh, kalung. Wow, ini kalung Infinity. Ya, yeah, sparkling, warnanya gold. Dan totalnya, jadi aku tuh dapat hadiahnya itu total 1000 pesos gitu. Jadi free perforation sama 2 perhiasan. Ini kalung warna gold ya. Di sini bisa di adjust. Kita lihat yang satu lagi hadiahnya. Ini sih kayak gelang ya, bracelet. Kayaknya sih gelang sih ini. Yeah. Gelang ini cantik banget. Oh, ini sih cantik banget sih, aku suka sih. Ada hijau-hijaunya. I don't know, ini kayak snake. Is it snake? Yeah, I think it's snake. Dan ini bisa di-adjust. Aku tuh jarang banget beli gelang karena kadang-kadang nggak ada yang seukuran aku. Tanganku ini kecil banget. Cuma untungnya ini bisa di-adjust, ini tinggal ditarik. I think tinggal ditarik aja sih. Ya, pokoknya begitu deh. Cantik, aku suka. Sukalah gratis. Dan tadi aku di sana juga beli satu jewelry. Aku beli kalung. Ini kalungnya. Ini kalungnya simple, but I like it. Kayaknya ini, dan ini juga nggak terlalu panjang ya. Yang hadiah tadi yang Infinity lumayan panjang. Walaupun bisa di-adjust, tapi kayaknya masih kepanjangan buat aku. Dan ini agak short, shorter than the Infinity one. Bisa di-adjust juga. Yeah, so far I like it. Oh ya guys, aku juga rencana mau buat vlog tentang piercings yang aku punya. Entah sakitnya bagaimana, harganya berapa, piercing di mana. Dan aku sebenarnya juga lagi rencana untuk buat piercing di perut, belly piercing gitu. Cuma di sini aku belum nemu di mana untuk buat belly piercing gitu. Karena di tempat ini tadi dan kebanyakan di sini untuk buat piercing itu mostly di telinga sama maybe hidung. Banyak kan si telinga yang aku temuin ya. Dan di tempat sini tadi juga nggak terima untuk piercing belly gitu, karena kan you know mereka pakai alat-alat gitu, sedangkan piercing belly tahu aku harus pakai jarum, which is di sana nggak ada gitu. So ya, yeah. Nanti kalau misalkan aku dapet, aku mau langsung buat vlog dan kita cerita-cerita tetap bersih. So gitu aja guys vlog hari ini. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share, and also comment if you have time. See you in the next video. Bye.